Namun sejarah perburuhan di Indonesia kerap diwarnai kisah-kisah eksploitasi buruh yang berkelindan dengan berbagai isu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Salah satu kisah kelam dalam sejarah perburuhan di Indonesia terjadi dalam kasus eksploitasi buruh atau kuli kontrak di perkebunan-perkebunan besar di wilayah Deli, Sumatera Utara pada sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sejarah gelap eksploitasi buruh yang mirip dengan praktek perbudakan ini terjadi kala wilayah Indonesia yang dulu disebut Nusantara masih berada dalam kungkungan rezim kolonial Belanda. Wilayah Sumatera Utara pada sepanjang akhir tahun 1800-an hingga dekade awal tahun 1900-an pernah dieksploitasi secara masif oleh perusahaan-perusahaan swasta. Daerah yang pada masa penjajahan Belanda lebih dikenal sebagai wilayah Sumatera Timur ini pernah menjadi pusat perkebunan tembakau terbesar di Nusantara. Nah, jadi memang suatu yang sangat-sangat dibutuhkan dan mahal sekali. Dan kalau saya melihat dengan cara mereka itu kan berapa banyak itu sebetulnya biaya keluar, tapi kok masih ketutup itu. Berarti kan memang cerutu itu mahal sekali. Dan katanya ini memang paling top yang dari Sumatera Timur gitu ya. Sejarah eksploitasi wilayah Sumatera Timur oleh perusahaan-perusahaan perkebunan swasta berawal dari kisah lawatan Said bin Abdullah bin Umar bin Fagih, seorang pengusaha Arab yang tinggal di Surabaya ke wilayah ini. Saat kembali ke Surabaya, Said bin Abdullah menceritakan kepada sejumlah mitra bisnisnya bahwa dalam perjalanannya ke Labuhan di Tanah Deli, ia menemukan tembakau berkualitas tinggi yang ditanam penduduk. Said bin Abdullah dan mitra dagangnya kemudian berlayar ke Deli untuk meneliti penanaman tembakau di Sumatera Timur. Rombongan pengusaha perkebunan tembakau dari Jawa Timur ini mendaratkan kapal mereka di sepanjang muara Sungai Deli, daerah Labuhan pada 7 Juli 1863. Salah satu dari anggota rombongan adalah Jacobus Nienhuis dari firma Van de Aren, Surabaya. Perkebunan di Sumatera Timur itu sejarahnya dimulai dari ketika ada seorang pengelana lah, saya katakan pengelana, itu adik Sultan, ipar Sultan Medan, Sultan Deli, datang ke Surabaya, ketemulah sama komunitas perkebunan di Surabaya, salah satunya adalah Jacobus Nienhuis. Jacobus Nienhuis itu seorang administrator, kalau sekarang namanya manajer, itu kebun tembakau di Lumajang. Diceritain kepada Jacobus Nienhuis bahwa di pantai timur Sumatera, tepatnya di Labuan, kalau Labuan dari sini 30 km, di pantai timur Sumatera, di muara Sungai Deli itu, di situ ada waktu zaman dulu sudah ditemukan masyarakat menanam tembakau. Mutunya bagus, begitu. Atas ajakan atau bujukan dari pengelana tadi, itu orang keturunan Arab, maka datanglah Jacobus Nienhuis ke kemari pada tahun 1863. Dengan pendekatan personal, Said bin Abdullah berhasil meyakinkan Sultan Deli untuk memberikan konsesi kepada Jacobus Nienhuis. Tanah seluas 4.000 bau atau sekitar 2,68 hektar di tepian Sungai Deli ini diberikan secara cuma-cuma dengan masa konsesi 20 tahun. Setelah mengalami kegagalan pada tahun pertama, Nienhuis berhasil mengirim tembakau pertama hasil budidayanya ke pasar Rotterdam yang mendapat respon sangat baik dari pasar. Saat itu juga dia setelah berkenalan dengan Sultan Deli di daerah kawasan Labuan sana, maka dia kemudian mendapatkan konsesi tanah yang cukup luas untuk sebagai uji coba perkebunan tembakau itu. Dan ya memang pada tahap awalnya itu tidak berhasil, tapi tahun berikutnya ketika dia melakukannya lagi, ya itu sudah berhasil. Memang janjinya karena akan membangun Sumatera Timur. Niatnya ya, nama Sultan kan dia pengen timurnya maju ya. Jadi niatnya gitu, akan bangun Sumatera Timur. Pada 1865,
Kebun Nenhuis menghasilkan kurang lebih 189 bal tembakau dengan mutu baik dan harga yang relatif tinggi di pelelangan di Rotterdam, yaitu 149 sen per setengah kilogram. Melihat kesuksesan Nenhuis, para investor dari perusahaan-perusahaan besar mulai berduyun-duyun menanamkan modalnya kepada Nenhuis, seperti Senembah Maatschappij, Delhi Batavian Maatschappij, Tabak Maatschappij Arnhemburg, dan Delhi Maatschappij. Seperti jamur di musim hujan, kalau tidak salah dalam waktu 20 tahun itu lebih ratusan perusahaan yang menginvestasikan tembakau di tanah Delhi. Catatan tahun 1913 itu, saya rupiahkan sekarang itu ekspor tembakau dari Pantai Timur itu 43 triliun pada saat itu. Sekarang kelapa sawitnya tidak ada. Seiring dengan pembukaan hutan-hutan, penanaman tembakau dan investasi asing di Sumatera Timur mulai memunculkan masalah baru, salah satunya soal tenaga kerja. Masalah ini muncul karena saat perusahaan-perusahaan perkebunan membutuhkan banyak tenaga kerja, mayoritas masyarakat setempat menolak bekerja di perkebunan. Masyarakat berpendapat, kemunculan investasi swasta ini akan menghalangi perkembangan perkebunan rakyat dan merebut pasar hasil perkebunan mereka. Selain itu, banyak hak konsesi pembukaan perkebunan tembakau yang dijalankan perusahaan-perusahaan swasta diperoleh berkat kesepakatan yang dibuat dengan Sultan tanpa bermusyawarah dengan para kepala kampung di wilayah ini. Tanah Delhi karena wilayah kerajaan Delhi, yaitu di daerah Martubong atau titipapan sekarang, itu awalnya di situ konsesi pertama. Karena itu wilayahnya memang wilayah Kesultanan Delhi awalnya. Pada awalnya begitu, tapi lama-lama kan kemudian perkembangan perkebunan meningkat, perlu lahan yang luas kan gitu. Jadi akhirnya merambah ke wilayah-wilayah kedatukan, ya, Datuk Amparantera, Datuk Sunggal, Sukapiring dan seterusnya. Tapi pada awalnya berkembang di wilayah kekuasaan Sultan Delhi. Dan mereka ini kan memang tidak bisa dengan menjadi kuli, karena mereka memang hidup, dia punya tanah, dia bisa berbudidaya, dia bisa berbisnis dengan lada dulu terutama, ya, gambir dan lain-lain, juga ada tembakau, dan mereka nggak perlu menjadi kuli, mereka bisa hidup, apalagi orang Melayu. Melayu kan terutama kan memang penguasa, ya, kutub kesultanannya. Sebagai jalan keluarnya, tenaga kerja dari luar Sumatera seperti Penang, Malaka, Singapura, dan Jawa mulai didatangkan oleh para pengusaha perkebunan. Penggunaan tenaga kerja dari luar Hindia Belanda ini bukan tanpa masalah. Dalam soal upah misalnya, perbedaan upah antara buruh asal Hindia Belanda dengan buruh dari luar kerap mengakibatkan konflik di antara para buruh. Mengapa juga mereka merekrut dari berbagai tempat? Ini juga siasat agar kalau mereka merekrut hanya dari Jawa saja, ada kesamaan nasib di antara orang senasib misalnya Jawa gitu. Nah, tapi ketika mereka merekrut dari berbagai macam etnis, ya, mereka juga melakukan politik pecah belah, ya. Jadi organisasi produksi di perkebunan Sumatera Timur itu juga dibagi, dipecah belah atas etnisitas seperti itu, sehingga tidak ada kekompakan di antara mereka. Mereka diperhadapkan, jadi organisasi produksinya misalnya kalau pada level apa, pada level mandor itu misalnya orang Jawa, level bawahnya orang Cina atau orang India, atau demikian juga sebaliknya, kadang-kadang di atasnya orang Cina, yang diperintah itu orang Jawa, orang Bangla, ataupun juga orang tempatan. Sehingga di antara mereka itu saling curiga. Untuk mengikat para buruh yang bekerja di perkebunan, para pengusaha mengharuskan para buruh menyepakati ikatan kerja dengan perkebunan yang disebut dengan kontrak. Sistem inilah yang menjamin buruh-buruh itu tidak melarikan diri sebelum masa kontrak kerja mereka berakhir. Mereka ini dikatakan kuli kontrak karena di dalam perjanjian-perjanjiannya mereka itu ketika direkrut di Penang itu memang itu diikat dengan sebuah kontrak
Ya bisa saja 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Kenapa? Ya, karena kurun waktu itu memang kesulitan sekali tenaga kerja ini tadi. Diperlukan banyak. Karena pembukaan perkebunan tembakau itu memerlukan apa itu? Memerlukan tenaga kerja yang super luar biasa jumlahnya. Pada perkembangannya pada tahun 1880, pemerintah kolonial Belanda merilis sebuah peraturan sebagai bentuk jaminan pada pengusaha dan buruh atau kuli yang dikenal dengan nama Kuli Ordenanti. Peraturan ini muncul secara berkala. Dari yang pertama, Staatsblad nomor 133 tahun 1880 sampai Staatsblad nomor 421 tahun 1915. Ordonansi kuli pada dasarnya dibuat untuk mengatur hubungan kuli dan majikan. Butir-butir aturan ini sekilas terlihat bagus, namun tidak dengan pelaksanaannya. Peraturan ini antara lain menyebutkan bahwa jika kuli kontrak berusaha melarikan diri, maka akan ditangkap polisi dan dibawa kembali ke perkebunan. Jika melawan, mereka akan diangkut paksa dan mendapat hukuman. Jadi kalau nanti yang nggak tahan, dia lari dari satu kebun ke kebun lain. Atau lari keluar dari perkebunan. Nanti ada orang khusus yang mencari itu, yang menguber-uber kuli ini. Jadi kalau digambarkan dalam buku John Bremen itu, misalnya ada sebut orang Karo, dia khusus digaji oleh perkebunan untuk mencari kuli yang lari. Jadi kalau ditangkap itu diikat sebagai hewan. Ada itu digambarkan di buku itu. Makanya disebut kemudian pada tahun 29 itu kan dianggap itu perbudakan seluruh perkebunan di tanah ini. Ini yang menyebabkan terjadi tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan. Penghukuman-penghukuman fisik yang di luar perikemanusiaan biasanya juga dipertontonkan ke pekerja-pekerja yang lain. Bahkan misalnya eksekusi hukuman gantung itu juga dipertontonkan. Kehidupan para buruh atau kuli kontrak di perkebunan-perkebunan besar di Delhi, Sumatera Timur pada sepanjang paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20 jauh dari sejahtera. Dalam hidup kesehariannya, para kuli kontrak ini harus hidup dalam kemiskinan. Mereka diharuskan tinggal di barak-barak yang penuh sesak tanpa fasilitas air bersih, kamar mandi, hingga jamban. Para kuli kontrak ini juga tidak mendapatkan makanan yang memadai. Kalaupun ada, seperti yang dijual di kedai-kedai perkebunan, harganya sangat mahal. Kesehatan para kuli juga tidak tertangani dengan baik. Kondisi ini masih diperparah dengan upah yang kecil dan tidak sepadan dengan tenaga dan waktu yang harus mereka keluarkan. Selain itu, kuli kontrak juga sering menerima perlakuan semena-mena dari para pengusaha perkebunan, mirip dengan perlakuan yang biasa diterima para budak. Ini kan ya itu sudah bisa dipastikan gaji mereka itu cukup kecil, ya cukup kecil untuk penghidupan mereka itu satu bulan. Ya ketika itu ya pengusaha-pengusaha perkebunan itu dia seenak dewa itu mengeksploitasi tenaga kerja kuli-kuli tersebut. Mereka ini semua tinggal dalam satu kelompok barak yang besar. Ya mungkin satu keluarga itu ditempatkan empat atau tiga orang. Dalam keluarga-keluarganya itu satu komplek. Tidak diizinkan mereka itu tinggal berserak. Nah, dan kemudian juga, loh, mereka itu dipekerjakan itu di kebun-kebun itu sebelum habis subuh itu. Jadi itu supaya kamu tahu ya, bagaimana mandor-mandor itu ya sampai sekarang itu ya. Ya kalau di dalam sejarah itu kita baca, ini kan mandor-mandor ini kan bisa dikatakan jagoan semuanya. Ini kuli-kuli ini takut semua melihat mereka itu. Jadi biasanya itu kuli mandor-mandor ini sebelum jam 6 itu dia sudah pergi duluan. Padahal dia nggak di situ itu, digantungkannya topinya itu di situ. Oh, jadi kuli-kuli itu melihat udah ada mandor itu udah pasti takut semua. Selain mengatur hubungan antara kuli dan pengusaha, kuli ordenansi juga mengatur punale
sebagai sanksi atau sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan pada kuli yang dianggap melanggar kontrak. Dengan diberlakukannya punali sanksi ini, kuli perkebunan yang dianggap melanggar kontrak kerap mendapat perlakuan semena-mena. Semisal, kuli yang dianggap membangkang akan diseret dengan kuda, digantung, atau dicambuk. Pemberlakuan sanksi-sanksi ini kerap menimbulkan ketegangan, hingga secara psikologis mendorong beberapa buruh melawan dengan kekerasan. Penghukuman-penghukuman yang diterapkan, terutama untuk mereka yang melakukan perlawanan, ya. Bagaimanapun juga, meskipun tadi dijelaskan ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka, tapi juga ada kelompok-kelompok yang juga mengorganisir perlawanan terhadap mereka. Nah, hukuman-hukuman berat itu yang biasanya diterapkan tidak hanya karena mereka melakukan pelanggaran, misalnya karena kemudian pelanggaran karena tidak memenuhi target produksi, tetapi juga pelanggaran-pelanggaran tindakan mereka melakukan mengorganisir perlawanan-perlawanan seperti itu. Jadi misal itu dipertontonkan kepada pekerja-pekerja, misalnya diseret sampai keliling perkebunan, agar itu menjadi contoh bagi pekerja lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Jadi penghukuman-penghukuman fisik yang di luar perikemanusiaan biasanya juga dipertontonkan ke pekerja-pekerja yang lain. Bahkan misalnya eksekusi hukuman gantung itu juga dipertontonkan untuk memperlihatkan atau untuk memadamkan perlawanan terhadap perlawanan dari pekerja terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Selain menggunakan instrumen peraturan atau kuli ordonansi, para pengusaha perkebunan juga biasa menggunakan cara lain untuk membuat para kuli kontrak tetap terikat dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Salah satunya dengan cara menggelar pesta yang dilengkapi arena perjudian, berbagai hiburan, hingga tempat prostitusi pada setiap malam hari pembayaran upah. Dalam pesta ini, banyak buruh kontrak akan menghabiskan uang upah mereka yang kecil untuk bersenang-senang, seperti berjudi atau memakai jasa prostitusi. Saat uang mereka habis, banyak dari kuli kontrak ini kemudian yang berutang. Untuk membayar utang atau mencari uang ganti, para buruh terpaksa harus menandatangani kontrak kerja baru yang disodorkan pihak perusahaan. Ini itu ya, dibuat kesenangan mereka apa? Kalau dari Jawa tuh ada ketok, ada inilah, ada dibuat judi segala macam, habislah pada malam itu. Yang gaji dia 2 minggu habis malam-malam itu, sampai bikin utang lagi demi kehidupan untuk besoknya. Jadi kan harus bagaimana supaya kuli-kuli ini jangan keluar. Nah, caranya ya biasanya ada namanya pasar malam yang sampai sekarang masih ada tuh sisanya pasar malam. Cuman konteksnya beda, tapi itu adalah warisan kultur perkebunan yang dipakai oleh pengusaha perkebunan itu untuk menjerat kuli nggak bisa keluar dari lingkungan perkebunan. Jadi dibikinlah pasar malam yang isinya itu ya hiburan, judi biasalah. Jadi kuli-kuli itu habis uangnya di sana. Nah kalau udah habis macam mana lagi mendapat uang? Kan harus tanda tangan kontrak lagi. Pesta itu teledek itu, dulunya adanya teledek gitulah, teledek yang main perempuan joget-joget gitu, orang laki-laki untuk nari-nari gitu, pakai selendang. Kalau ditarik, laki-laki itu pakai selendang perempuan itu, terus datang perempuan itu dikasih uang gitu. Hiburan lah, Bu. Hiburan, iya hiburannya. Saat Perang Dunia Pertama pecah di Eropa, banyak jalur pengangkutan tembakau ke Eropa rawan dilintasi. Perang membuat daya beli negara-negara konsumen tembakau merosot tajam, hingga memaksa perusahaan-perusahaan perkebunan di Delhi memangkas biaya produksi mereka. Untuk mengurangi biaya produksi, kala itu pilihan mudah yang tersedia adalah dengan mengurangi jumlah kuli. Namun karena dalam peraturan perburuhan disebutkan, para kuli tidak boleh diputus sebelum jatuh tenggat kontrak, maka atas lobi para pengusaha, pada tahun 1915, ordonansi atau peraturan kontrak akhirnya dihapus pemerintah Hindia Belanda. Menyusul keluarnya keputusan pengurangan kuli kontrak ini, banyak kuli yang memutuskan pulang ke kampung halamannya. Meski demikian, tidak sedikit pula dari mereka yang memilih tetap tinggal di Sumatera Timur.
zaman dulu orang kita China diterjunkan ke Semayang, khususnya Payabakung lah. Desa Payabakung ini banyak dulu, sekitar ada 20 kakak lah. Hingga saat ini, jejak-jejak kejayaan perkebunan tembakau di Sumatera Timur masih bisa ditelusuri. Pada 1957, saat perkebunan tembakau dinasionalisasi hanya tersisa dua perusahaan tembakau, yaitu Deli Matskapai dan Senamba Matskapai, yang kini disatukan menjadi PTPN 2. Perusahaan ini dahulu memiliki ratusan lahan perkebunan, kini hanya tersisa 5 lahan saja. Salah satu bangunan saksi kejayaan perkebunan tembakau di Deli pada masa lalu adalah gudang sortasi dan fermentasi tembakau Deli di Kebun Bulu Cina Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bangunan yang dibuat pada tahun 1920 inilah, tanaman tembakau Deli diproses dari tahap awal hingga penyimpanan sebelum diekspor kepada mitra PTPN 2. Dari tahun 1920 sampai 1958 itu dipegang oleh Belanda yang mengelolanya. Di tahun 59 sudah kita mengelolanya dengan memakai tenaga kerja kuli kontrak sambungan dari Belanda. Di tahun 59 sampai sekarang ini pekerja-pekerja yang kita katakan kuli kontrak sekarang sudah kita namakan karyawan. Ada karyawan tetap dan ada menjadi karyawan harian lepas. Ini merupakan anak-anak dari kuli-kuli kontrak sebelumnya. Tak jauh dari gudang fermentasi, masih dapat dijumpai deretan rumah yang dahulu merupakan barak tempat tinggal para buruh kontrak perusahaan tembakau. Oh, di situ ada rumah besar, rumah panjang gitulah. Rumah panjang yang satu kota itu ruangannya cuma satu kamar terus kamar tamu gitu toh. Terus yang untuk masak istri kita gitu. Ada di sini pondok sini. Masih ada. Nah, mereka itu tidak lagi manusiawi. Mereka tuh punya barak. Perumahannya itu barak panjang. Saya pernah lihat itu waktu-waktu. Dia tinggal rame-rame di barak itu. Nggak rame-rame, mereka tuh datang dari kampung satu, dari Jawa tuh satu itu, masuk semua di sana. Selain barak tempat tinggal, di daerah Payabakung masih berdiri bangunan Wihara Budi Kirti yang dibangun pada 1861. Kelenteng ini telah dua kali dipugar, yaitu pada 1922 dan 2011. Serta rumah tandil atau mandor kuli kontrak berdarah Tionghoa, Lim Chai Kwa. Rumah tersebut kini ditinggali oleh Aduan, cucu dari Lim Chai Kwa. Jadi kakek hanya meneruskan zaman dulu, ya kan? Zaman dulu orang kita China diterjunkan ke Semayang, khususnya Payabakung lah. Desa Payabakung ini banyak dulu, sekitar ada 20 kakak lah. Kejayaan perkebunan-perkebunan besar swasta di Deli pada masa-masa lalu pernah mengubah beberapa kawasan di wilayah Sumatera Timur menjadi kota metropolitan kelas dunia. Sejumlah investasi bangunan dan fasilitas publik yang dibangun pada masa kejayaan perkebunan tembakau Deli, semisal gedung kantor, hotel, stasiun kereta api, rumah sakit, dan lain-lain, hingga kini masih berfungsi dengan baik. Positifnya ya, adanya Kota Medan dengan segala fasilitasnya, seperti apa ya, kantor perkebunan lah pertama. Nah, perkebunan itu kan komoditas yang harus diekspor ke Eropa, ya itu kan perlu prasarana, apa misalnya transportasi, kereta api, jalan raya, apalagi fasilitas pelabuhan, stasiun kereta api, lantas juga untuk mendukung kebutuhan hidup orang-orang Eropa, tuan-tuan kebun Eropa dan keluarganya, ya dia harus menciptakan lingkungan yang seperti Eropa. Makanya ada
kemudian hotel segala macam, kantor pos, itu pentingnya di situ. Perkebunan di Sumatera Timur masuk 1864. Itu nggak sampai 20 tahun, kalau tidak salah 1870, itu sudah ada kereta api. Rumah sakit pertama itu dibangun tahun 1869, tanya rumah sakit Tembagodeli di pusat kota Medan. Rumah sakit kedua itu di sini, di Senembah Maskapai 1871. Sejarah eksploitasi kuli kontrak di Delhi yang pernah terjadi pada masa kekuasaan rezim kolonial Belanda adalah catatan hitam dalam sejarah perburuhan di Indonesia. Meski saat ini sistem perburuhan yang mirip praktik perbudakan ini telah dilarang, praktik-praktik terselubung eksploitasi buruh yang memposisikan buruh seperti budak masih bisa kita jumpai. Menurut Global Slavery Index, jadi indeks perbudakan modern itu pada tahun 2014 sampai 2016 itu masih mengkategorikan ada 3 praktek perbudakan yang terjadi baik terhadap pekerja Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. 3 sektor yang utama itu adalah mereka yang kerja di perkebunan, terutama perkebunan sawit. Yang kedua, perbudakan di sektor perikanan, mereka yang menjadi anak buah kapal, dan perbudakan mereka yang bekerja sebagai domestic worker. Nah, praktek serupa yang terjadi pada masa kolonial ini hampir sama yang dialami oleh teman-teman kita yang kerja di sektor kelapa sawit. Saya kira banyak teman-teman pekerja sektor sawit itu mengalami situasi yang sama sebenarnya pada masa kolonial. Mereka bekerja tidak dalam pengawasan yang optimal ya, pengawasan perburuan yang optimal, mengalami eksploitasi, kemudian juga berada dalam jeratan utang. Eksploitasi tenaga buruh sebagaimana praktik perbudakan adalah tindakan penghisapan manusia oleh manusia lain yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan pembenaran apapun. Karena tidak ada satupun manusia yang mau diperlakukan tidak seperti layaknya manusia. Metro TV, knowledge to elevate.